إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين الكرام وأسعدكم شرف الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلف قدس الله سره. Dan kata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala kata sallallahu alaihi wasallam, yang nakal daripada setengah daripada orang yang arifin, ba'dul arifin, man abadallaha ta'ala bimahdil mahabbah min ghairi khawfin halak bil basti wal idlali, wa man abadahu min tariqil khawf min ghairi mahabbatin in qata'a anhu bil mu'di wal istihash, wa man abadahu min tariqil mahabba wal khawfi ahabbahu Allah ta'ala faqarrabahu wa makkanahu wa 'allamahu. Barang siapa berbuat ibadah akan Allah ta'ala dengan semata-mata kasih akan Allah dengan tiada takut akan dia, nescaya binasa ia dengan luas hatinya. Ya, dia buat ibadat, dia rasa rindu seronok dengan Tuhan, takut tak ada. Ya, nescaya binasa ia dengan luas hati. Apa mana luas hati? Ya, dia rasa tak ada apa. Ya, macam apa, Tuhan pemurah, pengasih, penyayang. Ya, tu buat dosa tak masalah, lama-lama Tuhan ampun juga. Tuhan pengasih, penyayang, longgar. Itu maksudnya. Jadi hati dia akan jadi longgar dan berani melakukan maksiat dan mungkar, ya. Ha. Dan jadi berani, aduh. Dan jadi berani akan Allah Taala, ya. Ha, kita masuk ke azab, Tuhan pengampun kan, apa susah sangat. Ha, dia main gitu. Tu jadi rosakan. Jadi berani dan kurang kerun dia dengan Tuhan. Ha. Dan hilang takutnya akan Allah Subhanahu Taala, ya. Ni orang panggil apa? Kasih tak kena tempat, manja tak kena tempat. Ya, tak kita takut. Anak kita gitu kan, kalau dia manja sangat kita marah apa ni, rapuk kepala ni kan, ngehe engkau tak kita takut juga ke apa ni, yang lapuk pun sekali kepala. Ah, tu jenis bangang kan, dia manja tak kena tempat. Dia biar ada dua seimbang, kasih pun ada, gerun pun ada. Ya, dia kena gerun sebagai ayah, dia kena gerun adab dia kena, wah lembut sakal kepala. Ah, jadi kita dengan Tuhan lebih lagi. Ya, sifat manja tu maknanya kasih kena kuat sehingga kita menjaga betul adab dengan dia. Kemudian gerun pun kuat. Ya, jangan terusik mana pantang larang Allah Ta'ala. Hanya murka Ta'ala kena habis ni. Ha, dan demikian tu membawa kepada kurang adab akan Allah Ta'ala. Dan membawa kepada membinasakan diri tu. Dan barang siapa berbuat ibadat akan Allah Ta'ala daripada jalan semata-mata takut akan Allah Ta'ala dengan tiada kasih, takut dia takut nasai putus daripadanya, dia akan putus asa nanti. Ya, oh lama-lama aku ni boleh gitu, banyak no dosa aku ni gini-gini. Dia tak pandang langsung pengampunan Tuhan. Ya, anak ni banyak no dosa, boleh lama-lama terus jadi buat tak elok. Sebab apa? Dia rasa macam Tuhan tak boleh ampun dosa dia pula. Ha, jangan. Dan jauh daripada Allah Ta'ala dan liar ia daripadanya. Bila terlampau takut jadi liar nanti, ya, dia kena imbang dua. Dan barang siapa berbuat ibadat akan Allah Ta'ala dengan jalan takut akan Allah Ta'ala dan serta ada kasih akan dua cantum, nasai menghampir Allah Ta'ala akan dia kepada hadratnya, bahawa dia boleh masuk hadratillah dan mendatang ia akan dia akan ilmu hakikat dan ilmu makrifat dan tiada diketahui oleh kebanyakan manusia. Maknanya Allah Ta'ala akan beri ke dia kurniaan-kurniaan yang besar, iaitulah ya qarrabah, Tuhan takribkan dia, hampurkan dia. Ya, dan Tuhan tamkinkan makrifat dia dan Tuhan beri dia ilmu secara terik dari Tuhan, allamah. Nah, ilmu laduni dia akan dapat. Maknanya keseimbangan kalbi itu perlu dipantau. Ya, maknanya bila nak buat maksiat kita letakkan apa? Gerun. Ya, azab Tuhan, murka Tuhan, oh dahsyat.
Tapi bila dah terbuat, kita ni bukan Nabi, kau rasa terajak kadang. Maka jangan putus asa, kembali balik dengan rahmat dia. Pandang kasih sayang dan keampunan dia. Itu cara Tuhan ini. Ya. Tapi jangan dulu-dulu letakkan dulu, nak buat maksiat tak apa, Tuhan pengampun, itu rosak. Ataupun dah kena maksiat takut, macam Tuhan tak ampun pula, rosak juga. Dia kena imbang dua tu. Ya, bila rasa nak buat maksiat, letakkan benda-benda yang boleh mendatangkan gerun hati kepada Ta'ala. Itu maksud biar dia takut nak mendampingi maksiat. Tapi bila dah terkena, dia pasang pula sifat rajak, mana sifat harap. Ya, banyak dosa banyak sekalipun, insyaAllah Tuhan boleh ampun dengan syarat dia ikhlas memohon keampunan dari Allah Ta'ala. Dua kena imbang. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kata sahabat-sahabat, faqad uruya fil akhbari anna ba'da siddiqina sa'alahu ba'dul abdal an yas'ala ta'ala an yarzukahu zarratan min ma'rifatih wa fa'ala fahamah wa fa'ala fahamah fil jibal wa hara akluhu wa walih wa waliyahu qalbuh, masyaallah, wa baqa syakhisan sab'ata ayyamin la yantafi'u bi syai'in wa la yantafa'u bihi syai'in fas'ala laqu siddiqin rabbakal faqal ya rabb ya rabbi unqushu min dzurratil ba'daha fa auha Allah ta'ala ilaihi innama a'tainahu juz'an min mi'ati alfi juz'in min zarratin minal ma'rifah, masya Allah. Maka sungguhnya diriwayatkan oleh setengah ulama di dalam hadis bahawa setengah daripada orang yang siddiqin, ulangan orang yang jujur, siddiq, meminta akan dia oleh setengah awliya. Ada satu awliya minta akan dia yang abdal tu, dia sampai taraf abdal kan, ya? Memenuhkan ia akan Allah Ta'ala, memohon akan Allah Ta'ala bahawa memberi rezeki akan dia setimbang semut. Minta sikit ia daripada yang kecil, daripada ma'rifatullah, nur ma'rifat, minta sikit ia gitu. Maka memperbuat Allah Ta'ala Tuhan bagi. Yang demikian itu maka jadi asyik ia akan Allah Ta'ala dan bimbang ia akan dia dalam di dalam bukit, dia lari ke bukit dan hairan akal dia, tercengang tu. Dan tercengang hati ini dalam mahabbah akan Ta'ala yang cukup kuat. Dan sentiasa pada ketika itu matanya melihat ke atas langit selama 7 hari. 7 hari mata dia dongak ke langit tak kelip. Jadi kita tak dapat lagi tu sebab tak kelip lagi. Dia dapat tentang 7 hari. Ya, dia tak bergerak, mata dia pandang ke atas, berlazat dengan Tuhan. Kalau orang kata, wah ni isim apa ni. Ya, ni bukan isim, bukan PL lah. Ini jazbah Tuhan tarik. Ya, sikit dia dapat tu. Ya, itu bau juzuk sikit dia dapat dah macam tu tuan-tuan. Tengok tu. Melihat ia ke langit, dia dongak ke langit, lazat dia dengan makrifat tadi 7 hari. Padahal ia tiada bergerak. Bergerak tidak terpaku tuan-tuan. Dan tiada ia dapat ya manfaat dengan suatu, yakni tiada makan dan tiada minum dalam 7 hari itu. Terpacak di tuan-tuan ni. Berlazat apa? Ruhani dia. Maka memohon baginya awliya'nya ni, yang siddiqin itu kepada Ta'ala. Serta ia berkata, wahai Tuhanku, kurangilah olehmu akan dia daripada setimbang semut yang kecil tadi. Tadi bagi sikit itu, minta kurang akan setengah daripadanya. Maka bertitah Allah Ta'ala, ya hanya senya kami beri akan dia itu satu suku, ya sikit, daripada 100,000 suku. Bagi 1,000. Secebis aku bagi setimbang semut yang kecil itu daripada makrifat akan aku. Macam mana tuan-tuan ni, para arif lagi. Oh, dahsyat. Sebab tu bila kena nur marifat, dia tahan tuan-tuan. Yang mana tak pandang, nak buat gila. Tak ada apa, kosong dunia. Kelazatan dia dengan Tuhan. Tu sikit tuan-tuan. Dah terpaku dia. Ya. Allah. Wazalika dia panggil, anna mi'ata alfi abdin sa'aluni syai'an minal mahabbati fil waqti alladhi sa'alani hadza fa akhartu ijabatahum ila an shaffa'ta anta laha li hadza.
Padamma ajabtuka bima sa'altah wa ay wa ataituhum kama ataituhu ya faqasamtu zarratan minal ma'rifati bainal mi'ati alfi abdin bahaza ma asabahu min zalika faqal subhanak ya ahkamal hakimin unqushu mimma ataitahu ya fa azhaballah ta'ala anhu jumlata juz wa baqiya ma'ahu usru mi'sharin wa huwa juz'un min asharatil alafi juz'in min mi'ati alfi juz'in min zarratin ya fa'tadala khawfuhu wa hubbuhu wa raja'uhu wa sakana wa sara kasairil arifin masyaallah dan ana tahu kuat tak kuat terjadi dan buka ni. Dan Allah demikian itu bahawa 100,000 hamba-hamba aku, Tuhan kata, memohon mereka akan daku akan satu daripada mahabbah yang menyampaikan kepada ma'rifah akan daku dalam waktu yang dipohonkan akan daku oleh orang ini, maka aku takhirkan memperkenankan. Tuhan lewatkan, Tuhan takhirkan, tangguhkan, memperkenankan bagi pintak mereka itu hingga aku meminta syafaat akan daku, hingga engkau meminta syafaat akan daku bagi orang ini. Maka tatkala diperkenankan syafaatmu yang engkau pinta syafaat itu, maka aku beri akan mereka itu dan aku beri akan orang yang engkau pinta akan daku itu ini, maka aku bahagikan satu timbang semut yang kecil sikit tadi itu di pantai itu antara 100,000 hamba pula. Ya, sebesar secebi tadi itu dipecah lagi sampai 1,000 hamba menjuzut dalam zaman hadu sejadinya. Maka inilah yang terkena akan dia pada makrifat. Maka berkata awliya yang siddiqin itu, maha suci engkau wahai Tuhanku yang terlebih tahu menghukumkan daripada segala orang yang menghukum. Ya, bahawa soal ini serah ke dia. Dia nak buka banyak mana. Ya, kalau tuan-tuan tengok dalam aurat Sidi Ahmad Ibn Idris, dia semua dikait ni. Buka kami ke pembukaan yang tidak mencederakan akal itu. Ya, berarti dalam banyak Sidi Ahmad dia bila minta buka dia punya hebat-hebat pembukaan tu, tapi dia akan iring di belakang tu. Pembukaan yang tak mencederakan. Ya. Kalau dia gentap sekali ya kan, sap sekali tercengang tu. Tak bergerak. Maka kurangkan olehmu akan dia pada barang yang berikan akan dia, maka menghilangkan Allah Ta'ala daripadanya akan beberapa perhimpunan daripada satu juzuk tu makrifat itu, maka tinggal padanya sekira-kira satu usyur tu pas 10 daripada 10 usyur pecah-pecah lagi kan. Nah, itulah satu juzuk daripada 10,000 juzuk, daripada 100,000 juzuk, daripada setimbang ya, ambil daripada sembilan saiz sebelah nyamuk yang kecil, semua yang kecil-kecil ya, daripada makrifat ni. Maka jadilah bersamaan takutnya dan kasihnya dan harap bostabil balik. Ya, dan tetap ya, dan jadi ia seperti kebanyakan orang yang arifin. Tuan-tuan ni mana sukatan dibagi pun no, jaga pada buka habis tercongang gitu tu. Takut jam tu tuan. Nur terlalu kuat ya. Tu alamat yang ke-8. Dan satu lagi alamat yang ke-9, bahawa menyembunyikan ia akan kasihnya akan Allah Ta'ala daripada orang yang bukan ahlinya. Itu. Ya, sebab pembukaan-pembukaan ini akan memberikan setosan-setosan yang luar biasa. Ya, jadi tutup, jangan buka dengan orang lain. Dan menjauhi daripada mendakwa akan kasihnya. Dan jangan cerita, jangan kasih, jangan cerita kepada orang dia ni sebagai ahli mahabbah, jangan. Jadi dapatnya kepada orang awam yang tak faham, jangan. Kerana kebanyakan orang awam yang jahil akan demikian ini, mungkar ia, dia akan ingkarkan jikalau dizahirkan akan mahabbah. Ya, macam dia tengok tu, tertengang dia, tak terpaku dia entah ni. Dan makrifat itu kepada mereka, dan lagi jangan dizahirkan akan di dalamnya dalam mahabbah itu dan dalam makrifat itu kepada orang banyak, kena membesarkan Allah Ta'ala yang memberikan akan dia daripada rahsia yang amat besar itu. Kena mahabbah dan makrifat itu rahsia yang amat besar, sir yang sangat besar,
lagi amat mulia yang tiada diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kebanyakan manusia. Bila Tuhan beri benda tu, memang dia sendiri faham dan dia sendiri rasa. Tutup. Dan hanya sahaja memberi ia kepada orang yang dipilih akan dia, iaitu para anbiya dan awliya-Nya. Lepas tu bila tempat lain ni, memang dia masuk lain, para awliya tadi. Tuhan buka kan. Gitu-gitu hati dia tak ada lagi berhadap. Berarti selagi berhadap kepada makhluk, sebab tu rahsia kenapa warid jangan dibuka. Ya, takut kita hati kita terpusing. Baca warid, nampak warid selat sikit, boleh nak cerita dengan orang. Dia nak cerita je, ada perasaan nak cerita dengan orang je, habis boom jatuh balik. Ya, sebab kalbi dia sudah duduk kat orang. Sebab warid dia kena izab tutup, boom, mulut tutup. Jangan bagi tahu orang. Ini warid yang besar-besar lah. Ya, ada pun warid dalam bentuk, ya, maknanya apa? Membangkitkan ba'is atau lain, supaya orang bawah tengok, wah sedap dia tengok kan, lagi seronok mendampingkan diri, tanda-tanda kebenaran, tanda-tanda pengiktirafan perjalanan dan sebagainya, itu tak apa. Tapi kalau yang jenama yang tinggi-tinggi tu tak buka, kawan tak faham isyarat-isyarat ni. Dan kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, fa in qulta al-mahabbatu muntahan maqamat wa izharuha izharun lil khair palimaza yustankar. Maka jikalau engkau berkata mahabbah akan Allah Ta'ala itu sehingga tinggi makam dan menzahirkan akan dia pada manusia itu, menzahirkan bagi berbuat kebajikan, maka betapa diingkarkan oleh manusia. Benda tu benda besar kan, elok. Maka menjawab Imam Al-Ghazali rahimahullah dengan katanya, fa'lam annal mahabbah mahmudatun wa zuhuraha mahmudatun aidan wa innamal mazmumu ya at-tazahur biha lima yadkhulu fiha minad da'wa wal istikbar. Ini yang parah. Nah, jaga jangan masuk ia mendakwa dan membesarkan. Kemudian wa haqqul muhib an yatimma ala hubbihi al-khafi ya af'aluhu wa ahwaluhu duna aqwalihi wa yanbaghi an yazhara hubbahu min ghairi qasdin minhu illa izhar al-hubb wa la ila izhar fi'li ad-dal 'ala al-hubb bal yanbaghi an yakuna qasdul muhib ya ittila' al-habib faqat fa amma iradatuhu ya itla'ul ghairihi fasyirkun bil hubbi wa qadihun bihi. Dan satu lagi kata Imam Ghazali, jawapan dia, ketahui ilmu bahawasanya mahabbatullah itu dipuji oleh syarak dan itu disuruh, dan zahirnya dipuji oleh syarak, dan hanya sendiri yang dicela itu ialah menzahirkan dengan dia. Kerana apa ni? Kerana macam itu masuk dalamnya dakwa riak hati yang tak mahu dan menuntut kebesaran. Bila ada yang perasaan nak bangga diri, habis tu ya, kena tutup padam. Kalau tidak, habis tenggelam situ kan. Dan adalah hak orang yang kasih akan Allah Ta'ala itu, bahawa sempurna atas kasihnya yang tersembunyi itu segala perbuatan yang menunjukkan kasih itu, dia tutup. Dan segala kelakuan yang menunjukkan kasih, dan tiada mengapa menzahirkan perkataan yang menunjukkan kasih itu tahu. Maka sekiranya zahir kasihnya itu dengan tiada kasat daripadanya kerana menzahirkan ia akan kasihnya, dan kepada perbuatan yang menunjukkan ia atas kasihnya akan Allah Ta'ala. Tetapi sekiranya bahawa ada kasat orang yang kasih itu melihat ia akan kekasihnya, ya iaitulah Allah Ta'ala juh, itu tak apa. Adapun kehendak melihatkan kekasihnya itu akan orang yang lain di daripada Allah Ta'ala, maka iaitu jadi riak. Yang berpusing hati dia sedap berhadap kepada pada makhluk, maka membatalkan tawajuh dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang itu tak mahu. Mana sebarang perkara yang boleh memusingkan tawajuh berhadap kalbi pada Tuhan itu adalah ditegak oleh syarak. Itu situ keadaan dia. Kalau tak berpaling, tak apa.
jangan berpaling. Kiblat kita sembahyang, kita paling sengaja batin dada kita pada arah lain, batal lah sembahyang. Maka itu kiblat zahir. Yang ni kiblat batin. Mana kiblat batin atau kiblat roh? Allah lah. Ya, Allah tu mana kiblat, mana kita menghadap terus kepada dia. Jadi kalau berpusing lain, dia datang riak habis. Ya, itu panggil syirik yang hafi. Di dalam kasihnya yang memberi cedera tu, dalam kasihnya akan Allah, maka kasih ketuhanan akan terganggu. Bila ada seronok aja kita dengan pujian orang, ada perasaan nak tunjuk ke orang yang membesarkan kita sebagai itu, habis dia rosak. Buat jalan ni kena jaga betul-betul, ada seni kita ni. Dan jikalau menzahirkan demikian itu oleh Allah Ta'ala dengan tiada kasat Tuhan zahir, kita tak ada pun Tuhan zahirkan, maka menzahir ia akan ahlinya, maka itu tiada memberi cedera dalam kasih akan Allah Ta'ala. Sebab itu bukan kasat dia, sebab segala urusan kasat, al-umur bimaqasidha, segala urusan dengan kasat dia. Ya, kasat dia betul selamat. Itu maknanya, kalau tidak sebaliknya. Habis, kemudian alamat yang ke-10, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa lana Muhammadin ala alihi wa sallam. Allahumma ufirana ya Allah ma'asabah wa sallam. Aina khair. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika. Yeah, okay.